Satu lagi acara sukan, peminat-peminat golf. Mungkin boleh sertai ini golf amal selebriti sambil kita main golf. Kita beramal juga membantu. Khususnya fokusnya kepada untuk mengisi tabung para selebriti kita lah. Dengan juga kerjasama oleh persatuan karyawan. Okey, kita bawakan Presiden Persatuan Karyawan kita, Dato' Freddy Fernando sama kita. Dan juga Dato' Abdullah Hamid, AJK Pengurusan KGT PDRN. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat raya. Selamat raya. Jadi ini sebenarnya acara sepatutnya diadakan pada bulan April ya, tapi kita tunda pasal sudah dekat dengan bulan Ramadan itu. Jadi selepas raya kita lebih meraihkan. Jadi tarikhnya pada Julai nanti. Bulan 7 hari bulan 7 Julai. Di Club Golf Titi Wangsa Kuala Lumpur ya. Okay. Yang dimiliki oleh pihak polis ya. Jadi bagaimana ini difahamkan edisi yang ketiga. Ya, betul. Jadi untuk sasaran untuk edisi kali ini bagaimana dari segi pemberita artis dan juga hasrat untuk mendapatkan lebih banyak lagi semangat. Kita nampak sokongan memang menggalakkan. Kita dapat sudah ada pengesahan ramai artis juga dan juga ramai dari pihak polis dan juga ramai dari pihak penaja. Tetapi kita nak membuka kepada semua penaja-penaja yang lain yang mungkin akan ingin membantu dan menyokong acara ini. Dan dengan penglibatan pihak polis, saya rasa polis telah buat banyak kerjasama dengan industri hiburan dalam filem, dalam apa-apa acara yang kita adakan. Sentiasa ada sokongan polis di dalamnya. Jadi kita rasa kita harus menghargai itulah dan apa-apa kerja-kerja baik yang lain dilakukan oleh pihak polis. Jadi satu usaha untuk mengeratkan silaturahim antara pihak industri seni dengan pihak polis dan kami rasa amat bersyukurlah atas sokongan dan persetujuan mereka untuk menganjurkan acara ini bersama dengan kita untuk membantu kita memberikan bantuan kepada mana-mana artis yang memerlukan dan sebagainya. Bagi pihak KGT ataupun PDRM sendiri, ramai juga yang sudah mengesahkan penyertaannya, DIF-DIF daripada PDRM. Setakat ini memang menggalakkan. Dan ada juga yang dah pledge ataupun dah menjanji akan masuk. Dan insyaAllah kalau misalnya kita tunggu lagi seminggu lagi, mungkin kita akan dapat lebih banyak confirmation. Dan saya rasa ini adalah satu satu perkara yang bagus kita cubalah. Kalau berjaya insyaAllah kita akan teruskan lagi. Kolaborasi ini kan? Lebih kepada kami memang kita memang secara dapat tahunan, berhubung dengan anything berkait dengan komunikasi. Bukan termasuklah ya karyawan dan sebagainya. Dalam menjalani sukan kan golf itu menjadi pilihan itu. Ya, golf memang satu acara yang mungkin ada syarikat korporat yang minat untuk menyertai. Jadi itu bagi kami satu cara kita boleh mendapatkan dana yang mencukupilah. Dan juga lebih ramai artis yang main sekarang. Jadi yang mereka hanya menunggu untuk dipanggil untuk acara macam ni. Dan itu yang kami rasa satu peluang bagi mereka untuk membantu kita juga. Kerana kalau artis terlibat mungkin ada peminat mereka yang nak join sekali, jadi ia akan meriahkan lagi acara inilah. Tetapi pada masa yang sama kita harus memberikan tekanan kepada kerja amal yang dilakukan oleh kita. Setiap kali ada orang sakit, ada orang masuk hospital dan baru-baru ini kita pun telah mengaturkan banyak bantuan kepada ramai artis yang sakit dan yang dah meninggal dan sebagainya. Jadi kita terima kasihlah kepada pihak polis dan pihak KGT, K-Club Golf Titi Wangsa kerana telah membantu kita dalam usaha yang murni ini. Dan mungkinlah bos-bos dari polis akan hadir sekali dan kita pun ada Dato' Hans Isaac, Ahmad Idham dan juga orang macam Haris Iskandar dan Yasmin Yusof dan sebagainya yang akan turun ke Padang untuk menyertai acara ini yang cukup akan menjadi satu acara yang cukup meriah lah. Bukan seriusnya main saja, tetapi mereka akan berseronok. Berseronok. Dan ada juga ada jualan meja untuk makan. Dari 5,000 ke atas kita
kita akan jual meja untuk makan malam tu. Hmm. Dan pada masa yang sama mereka akan diberikan 4 orang untuk main satu flight lah. Di main dan satu meja untuk makan malam. Jadi kita sudah ada beberapa pengasahan dan meja terhad. Jadi sesiapa yang ingin mengambil bahagian sila menghubungi kami atau KGT secepat mungkin untuk bantu. Ya. Bagi pihak KGT, saya tak pernah ke KGT tapi Datuk, KGT hanya eksklusif untuk ahli-ahli dari PDRM sahaja atau tidak dibuka? Sebenarnya it started, mula-mulanya memang khusus untuk pegawai-pegawai. Tapi kita tengok kalau misalnya khusus pada pegawai-pegawai saja, kita tak dapat nak apa ni expand benda tu. Jadi kita open kepada orang that in the government services sekali. Okay. Dan selain pada itu kita sekarang ni ada term members dan sebagainya. So kita punya at the moment kita ada lebih kurang dalam 900 members. So dia terbuka. And actually saya welcome. Siapa saja nak join please datang contact kita insyaAllah kita apa ni. Satu members kan bukan setakat setahun kita ada 3 bulan punya ada. Okay. Mana you pay 500 jangan boleh main 3 bulan. Pasal kemungkinan orang datang duduk KL hanya that space lah. Mungkin dalam 3 bulan. So dia boleh main setiap hari. And it's definitely cheap. Dan ini kolaborasi dan interaksi yang bagus antara PDRM dan juga golongan karyawan, artis-artis dan sebagainya. Ada pendapat Datuk, adakah acara-acara sebegini perlu sebenarnya di... perkara ini bukan baru ni. I remember years ago saya pernah tengok kita punya Andy Lala pun pernah main golf. Ya, betul. And then kalau tak silap arwah Oz pun pernah datang sana. So dan dia pun ramai bawa kawan-kawan lain. Tapi mungkin saya tak berapa kenal dengan lain-lain artis. So this is nothing new. Tinggal kos ni PDRM ni dia pasal dia 9 cool kos. Itu sebab kemungkinan orang kurang minat sikit pasal dia boleh main 18 biasanya. Tapi kalau kepada orang yang suka practice, it's a very good practice course. Maksudnya you practice kat situ sebelum you pergi other courses. Jadi kalau siapa boleh main di Titi Wangta very well, insyaAllah you boleh main mana-mana course. Itu saya punya garanti lah. Untuk acara kali ini ada sasaran kutipannya. Ya, sasarannya kira-kira 100,000. 100,000. Ya. Jadi kita harapkanlah akan dapat menepati itu. Kalau tidak pun kita bersyukurlah kepada mana-mana pihak yang menyumbang kepada ini. Tetapi atas kejayaan dua acara sebelum ini yang telah diadakan di Temple Park dan di Staffield, kita nampak memang sokongan memang menggalakkan dan kita akan dapat banyak orang yang minat lah untuk ambil bahagian. Itu pentingnya ada pemerintah artis ya untuk itu yang penting lah. Ya, itu satu cara untuk artis pun berkumpul bersama dan juga dapat berjumpa mungkin dan membantu rakan-rakan artis. Ya, betul ya. Itu yang penting sekali lah. Ya, industri kita seperti Zira tahulah. Bukan macam dulu. So nasib baik kita ada Menteri YB Gopin yang bantu sekarang. Dia akan bantu industri muzik juga dan juga industri filem pun ada orang baru di Finas yang akan menggerakkan industri supaya lebih menjamin masa depan untuk artis-artis dan penggiat seni. Jadi kita amat bersyukur dan juga menunggulah apa-apa yang kerja-kerja baik yang akan dilakukan oleh kerajaan untuk bantu kita dalam industri ini. Kita tahu Dato' Freddy, dalam industri kita pun memang banyak persatuan-persatuan yang melibatkan anak-anak seni, karyawan dan sebagainya. Dan baru ini kita kehilangan Dato' Damasan sebagai penunjang utama kepada Papita. Kan? Dulu, bagaimana melihat kepentingan artis ini untuk aktif dalam dalam persatuan juga, dalam mereka melihat orang kata mendapatkan hak mereka juga dari segi bantuan dan sebagainya. Saya seorang yang sentiasa menyokong supaya kita bergabung banyak-banyak persatuan ni. Kita tak perlu ada banyak yang tugasnya sama. Duplikasi lah kan. Jadi kita perlu gabungkan dan saya sentiasa mengalu-alukan sesiapa yang menyokong
menyokong idea ini kerana dengan adanya satu persatuan yang kukuh yang akan betul-betul menjadi suara kepada artis, ia akan memberikan banyak faedah kepada kita di mana kita akan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya kepada pihak yang berkuasa untuk ambil tindakan yang sewajarnya. Sebelum ini, kalau ada banyak persatuan, semua pergi untuk benda-benda yang bercanggah. Satu kata macam ni penting, yang lagi satu kata penting. Dan saya dengar ada 70 persatuan seni dalam negara ini yang telah cuba jumpa dengan menteri dan sebagainya. Jadi ini satu yang jadi masalah. Jadi ini perlukan satu usaha dan satu political will lah yang yang kuat dari kerajaan untuk menentukan bahawa kalau you ada dalam industri, you kena ada satu gabungan persatuan sahaja yang kolektif. Ya, tak payah banyak-banyak. Satu aja yang di mana mereka akan dapat memilih pemimpin mereka, di mana bukan pemimpin yang jadi orang yang memilih diri sendiri. Artis yang kena memilih wakil yang, mereka yang jadi suara mereka, suara mereka. Tapi yang kita nampak ialah persatuan ditubuhkan hanya untuk pemimpin diri sendiri. Jadi pemimpin jadi orang yang bawa persatuan, tak ada kalau tengok di belakang tak ada orang pula. Itu dilema, ada konflik sebenarnya dalam jadi dalam, sampai 70 lah jadi macam tu kan. Jadi inilah masalah dalam industri dan tapi menteri komunikasi kita telah sedar tentang perkara ini. Dia telah jumpa dengan ramai orang dalam industri seni dan dia akan ambil tindakan yang sewajarnya. Kami yakin dengan kebolehan beliau. Okey, Dato' Abdullah, untuk pihak KJT, aktiviti seumpama ini, aktiviti amal juga akan di antara sebahagian daripada yang direncanakan sepanjang tahun. Sebenarnya Titi Wangsa ni, kita open. Bukan sahaja kalau kita nak main golf saja, karyawan, siapa-siapa saja. Dan kita di sana, kita ada dewan, kita ada cafe sendiri. Ada facility. Orang boleh sewa dan sebagainya, adakan majlis. Lepas tu kita ada golf range. Jadi macam-macam alternatif ada. Siapa yang tak pernah main golf, kena go to the range first misalnya. Pergi belajar dekat sana pun. Siapa yang rasa nak tengok-tengok golf course, can go to the cafe dan sebagainya. Dan pernah-pernah ini berlaku, dia orang buat drama di sana. Semua. So we welcome all this. Not necessary, tapi alhamdulillah, if you start this and minta in future, we can carry on benda ini. Kita akan terus. Jadi ini juga satu cara untuk promosikan KJT. Betul. Untuk merakyat. Betul. Dan kita akan adakan piala di mana artis lawan polis. Correct. So siapa yang menang? Artis lawan polis. Tim karyawan. So, saya tengah praktis ni. Maknanya aktiviti ini menjadi satu, orang kata, merapatkan lagi lah antara hubungan artis dan juga artis dan juga polis sendiri. Dan juga membantu untuk pembangunan orang kata klub juga. Since you mentioned pasal pembangunan, sebenarnya kita punya sasaran, saya optimistik yang kita akan sampai situ. Kemungkinan kalau ada lebihan, ada limpahan, kita akan channelkan juga untuk pembangunan. Bermakna kita punya klub pun dah 32 over years. So kita perlu repair, renovasi, membaiki, upgrade kemudahan dan sebagainya. So benda-benda macam inilah welcome dan saya rasa penaja-penaja memang faham benda ni. Okey. Terima kasih Datuk Abdullah. Terima kasih kepada pihak polis, terima kasih kepada RTM, SPM, pada Zera kalau boleh sudi datang untuk boleh, malam. Boleh, insya-Allah kita pada 7 bulan tu. Boleh, kita sama-sama beramal ya. Sambil tu kita cerdas bermain golf. Boleh cuba. Boleh cuba walaupun tak pernah. Yang nak berjinak-jinak dengan golf boleh. Boleh, boleh. Terima kasih Datuk Abdullah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Okey, golf Amal Celebrity at KJT. KJT. Orang kata jangan golf ni kita untuk orang-orang artis yang golongan elit je. Tidak ya. Semua boleh bermain. Okay.